Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semuanya. Jumpa lagi kita di sini di channel ini. Pada video kali ini kita akan berbagi tentang trik mengganti IC BIOS. Yang kita bahas pada video ini adalah sebuah motherboard Asus dengan seri dengan model X453MA yang kemarin kita sudah bahas bagian baterai CMOS-nya ya. Kali ini yang kita bahas adalah IC BIOS. Kita tahu bahwa IC BIOS pada motherboard ini, IC ini modelnya adalah 25LQ64 ya, 25LQ64. Perhatikan tanda L. Nah, L ini sebagaimana pada DDR3 ya, pada RAM itu juga ada DDR3 biasa, ada DDR3 yang pakai L, pakai seri L. Ini menunjukkan tegangan suplainya. L itu artinya low. Kalau pada BIOS ini tanda L pada modelnya adalah menunjukkan bahwa suplai tegangannya 1.8 volt. Nah, kali ini kita akan memberikan trik bagaimana agar kita bisa mengganti IC BIOS ini menjadi 25Q64. Nah, karena mungkin kita mau ganti yang sama IC yang sama 25LQ64 kita nggak punya, kita punyanya mungkin 25Q64, maka kita tetap bisa menggunakannya. Caranya gimana? Karena suplai tegangan untuk IC BIOS 25Q64 adalah 3 volt, maka kita harus mengganti suplai tegangannya. Karena kebetulan pada motherboard ini ada 2 sumber tegangan yang sudah disiapkan untuk IC BIOS. Kalau defaultnya menggunakan 1.8 volt yang diambil dari point ini ya, titik ini. Nah, ini defaultnya mengeluarkan tegangan 1.8 volt. Kelihatan ya? Nah, ini ada resistor defaultnya. Maka untuk mengganti IC BIOS menjadi 25Q64, L-nya dibuang, kita pakai L. Maka kita bisa mengambil suplai tegangan di sini. Nah, ini ada resistor kecil ya. Ini resistor kecil ini hitam ini awalnya di sini, kita pindah ke sini. Untuk apa? Untuk memberikan suplai tegangan 3 volt ke IC BIOS ini. Kode suplai tegangan ini ngambilnya dari tegangan plus 3V sus dan yang 1.8 juga 1.8 V sus ya. Sini plus 3V sus, sini 1.8 V sus. Jadi kalau kita mau pakai yang seri L, kita bisa pakai ini, ngambil dari sini, resistor ini ditaruh di sini, nanti muncul tegangan 1.8 masuk ke BIOS. Kalau kita pindah ke sini, maka muncul dengan 3 volt masuk ke BIOS. Sama kedua-duanya, ini maupun ini, nanti masuk ke resistor ini, kemudian masuk ke IC BIOS. Pinnya yang di sini, pin nomor 8, ini pin suplai tegangan. Jadi mana kita bisa tahu titik poin-poin tersebut? Nah, kita bisa lihat di board view-nya. Kalau di board view kita bisa mencari poin-poin di mana kita bisa mendapatkan tegangan 1.8 volt atau tegangan 3 volt. Jadi ini adalah board view, skema board view dari motherboard Asus X453MA. Kita akan tunjukkan sumber suplai tegangan untuk IC BIOS. Yang pertama tentu kita mencari dulu posisi IC BIOS-nya. Nah, kita bisa lihat di sini ini ya. Ini adalah IC BIOS-nya dengan kode 25LQ64 ini bawaannya. Kemudian kita lihat suplai tegangannya pada pin nomor 8. Di sini menunjukkan bahwa tegangannya bisa ini ya. Nah, ini kita lihat di sini
ada tulisan plus 3 garis miring 1.8 bm underscore SPI. Jadi bisa dikasih pada motherboardnya, bisa kita kasih supply dengan 3 volt atau 1.8 volt. Tentu sesuai dengan IC BIOS-nya. Karena IC BIOS yang dipakai 25LQ64, maka default-nya adalah 1.8 volt yang diambil dari ini ya. Jadi yang terhubung ke 0.8 ini, kita lihat di sini, ini ada C2802, kemudian terhubung ke resistor ini dan ke R ini ya, R2847. Nah, kita lihat di sini R2847 ini kemana, karena nggak ada yang lain ya. Nah, ini tentu ini beban, ini bukan, maksudnya bukan suplai tegangan, karena ini kapasitor. Suplai tegangan ke BIOS selalu ada resistornya ya. Ini kapasitor, kita lihat di sini resistor. Nah, sumbernya di sini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa R2847 ini terhubung ke R2803, kemudian R2820 dan R2821 yang terpasang pada motherboard sebelum kita rubah ya. Itu adalah R ini, ini enggak ada, ini enggak ada. R2821 ini kemana? Kita cek pin satunya, dia terhubung ke plus 1.8 VSUS. Nah, inilah sumber utama suplai tegangan ke IC BIOS kalau menggunakan seri L. Lalu karena tadi ada pilihan 1.8 atau 3 volt, maka kita tentu bisa pakai N3 volt. 3 volt dari mana? Kita lihat tadi di sini ya. Nah, di sini ada R2820. Di sini ada R2803. Kemudian yang 3 volt yang mana, kita lihat aja ini kemana. Nah, ini plus 3 VSUS, yang ini plus 3 VA. Lalu kita pilih ini apa ini, karena dua-duanya kosong ya, belum kita isi. Defaultnya AC bawaannya itu 2 R ini enggak ada, yang ada ini tok. Berarti suplai tegangan yang ke IC ya dari sini, dari 1.8 VSUS. Kita lihat kodenya VSUS. Maka kalau kita mau ganti ke 3 volt melalui R ini ya, kita pilih yang kodenya VSUS juga, VSUS ya, ini ya, yang ini VA. Kita nggak usah mikir panjang-panjang karena sumber aslinya 1.8 VSUS. Kalau kita ganti 3 volt, kita pakai yang VSUS juga. Ini sumbernya plus 3 VSUS, maka resistor ini bisa kita lepas, kita pindah ke sini. Nah, maka jadilah ini mendapatkan suplai tegangan bukan dari sini, tapi dari sini plus 3 VSUS. Maka yang masuk ke sini plus 3 volt, yang ke sini nanti plus 3 volt, masuk ke pin nomor 8 dari IC BIOS plus 3 volt. Dan tentu kalau sudah pakai 3 volt, kita pakai IC BIOS-nya juga yang 3 volt, yang 25Q64, nggak pakai L. L-nya nggak pakai. Ya. Dengan cara ini, maka kita bisa pakai IC BIOS yang 25Q64, yang nggak pakai L. Ini ya, ini adalah trik mengganti IC BIOS seri L ke non-L. Ya, yang suplai tegangan awalnya membutuhkan 1.8 volt, kita ganti dengan yang suplai tegangan 3 volt. Gimana kalau kita ngasih suplai tegangan 3 volt? Apa? Kita ganti IC ke 25Q64, nggak pakai L, terus suplai tegangannya tetap 1.8 volt. Tentu IC BIOS-nya nggak bisa bekerja karena suplai tegangannya kurang. Baik sahabat semuanya, ini ya trik mengganti IC BIOS pada
motherboard apapun yang ada pilihannya seperti ini. Nah, yang kita bahas di sini adalah motherboard Asus X453. Semoga bermanfaat. Dengan mengganti IC ini, kita lebih fleksibel mau pakai yang seperti aslinya tanpa harus memindah R-nya resistor tadi, atau kita mau ganti IC BIOS yang modelnya 25Q64 yang nggak pakai R, supply tegangannya kita pindah ke plus 3 versus, ini tetap bisa bekerja. Thank you for watching, semoga bermanfaat. Ketemu lagi pada video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.